Laporan dari warga terkait adanya pencabulan dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan, yang mana kronologisnya pada saat seorang perempuan ini pulang dari warung kopi hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti tepat di belakang perempuan tersebut, kemudian memberikan kode terhadap perempuan, dan pada saat sang perempuan ini balik, tiba-tiba laki-laki tersebut membuka resleting dan hendak memperlihatkan kemaluannya.